Assalamualaikum guys, welcome back to IA channel. So dalam video kali ini aku akan unboxing beberapa barang. So let's do it. Barang ni aku beli dekat Aeon Mall Kota Baru tadi. Okay, jadi let's something. Oh ni nasi. Seperti yang korang nampak, terdapat dua jenis mikrofon di atas meja ni. Yang sama dari segi jenamanya, iaitu jenama Boya. Manakala berbeza spesifikasinya. Okay, bagi mikrofon ni, dia namanya BY-M1. Dan this one is BY-MM1. Yang mana mikrofon ni, mikrofon yang biasa kat klip kat ni yang untuk apa, kita buat video apa. Tapi sound dia memang tip-top. Manakala yang MM1 ni, dia seakan-akan ASMR. Yang mana korang selalu tengok video yang bila dia makan tu, sound dia bunyi macam detail. Contoh kalau korang makan, bunyi apa yang korang tengah kunyah tu. Pukrak-pukrak macam tu lah. Okay, harga bagi Boya BY-M1 ni adalah RM69. Manakala yang BY-MM1 ni adalah RM119. Jadi total aku beli barang tadi dekat kedai tu dekat RM200. Ada satu lagi barang tapi itu bukan untuk aku punya. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita unboxing. Okay, let's unboxing . This is warranty card. Dia bagi back sekali untuk mic ni. This is a manual. Okay, kita lihat apa yang terkandung dalamnya. Dia ni. So this, dia ada span, dia ada clip, dia ada battery. Dan this one aku tak sure apa nama dia. Tapi tadi sis tu cakap dia untuk apa ni, cocok dekat speaker untuk karaoke kot. Macam tu lah. Jadi inilah barangnya. Inilah micnya. Kecil je. Compact kalau kita pakai, aku rasa tak nampak sangat. Tapi wire dia sangat panjang. Wire dia tak silap aku. Okay, panjang kabel dia adalah 6 meter. Agak panjang. Oh. Jadi kalau korang nak shoot video yang jarak jauh, bolehlah guna ni. Berat mikrofon ni dianggarkan 2.5 gram. Dan power module 18 gram. Okay, mungkin power module yang ni kot. Dan mic ni. Okay. Seperti yang dapat lihat di sini, ni adalah power module dia. Dekat power module dia, dia ada dua. Dia ada button lah. Dia untuk kegunaan kamera kita, contohlah kalau kita nak guna untuk kamera, jadi kita kena tarik button dia ni ke atas untuk kamera. Jadi kalau kita nak guna untuk smartphone, kita just tekan kuat bawah. Tapi untuk kamera ni, dia kena pakai bateri tau. Dia ada bagi satu bateri ni kan. Okay, bateri ni kalau kita nak guna untuk kamera, dia kena pakai bateri. Okay, lepas tu kalau contoh masa nak guna dekat kamera tu, kita kena tarik kat kamera kan. Bila kita tak nak guna, bila kita nak off shoot lah, kita kena tarik ke bawah balik, off. Kalau tidak, bateri akan habis. Macam itulah. Cara nak masukkan bateri ni, just pulas benda ni. Pulas, dia ada tu. Dia ada slot untuk bateri. Bateri dia yang bateri jam je. Jadi kalau habis ke, boleh beli kat kedai dia, kedai jam tu. Okay. Okay, settle yang BY-M1. So, kita beralih pada mikrofon kedua. Yang ini special sikit, harga pun mahal. Okay. Iaitu BY-MM1. Mic ni dia seakan-akan ASMR punya. Tadi actually aku nak angkat yang ASMR. Tapi harga dia memang padu sikit lah.
aku tak boleh nak angkat lagi. Tapi next, mungkin okay, insyaAllah next next month aku boleh angkat kot. Okay, ni adalah BYMM1. Sama je, dia ada manual, dia ada warranty card. Dan this is BYMM1. Okay, mic ni dia special, dia include with apa ni, span berbulu untuk tapis suara kita kan. Yang Boya MM1 ni, dia lebih kurang je dengan M1 ni. Cumanya dari segi detail suara yang kita rakam, dia lebih mendalam. Okay. Dia seakan-akan ASMR lah. Jadi, ni adalah mic dia. Okay. Ni adalah holder dia. Holder ni untuk macam kita nak pasang dekat tripod ataupun kita nak pasang dekat kamera DSLR tu. Jadi kiranya macam kita tengok orang buat vlog kan, dia kamera dia letak atas ni. Kiranya pegang macam ni. Sekejap. Okay, macam tu. Kiranya kita pun letak atas kamera. Okay, ni adalah kabel dia. Dia ada bagi dua kabel. Permana tadi dia direct kan, yang ni dia asing, dia ada dua kabel. Yang ni dia yang stretching, dia kira meregang, kita boleh regang-regang dia. Macam ni yang tak boleh, pendek je kabel dia. Dalam berapa ni? Okay, kalau kita dapat lihat kat sini, panjang kabel dia adalah 81mm bersamaan dengan 8cm lebih je kot, tak silap aku. Berat mic ni adalah 86 gram. Tadi aku dah test mic ni dekat kedai tu. Memang apa tu, kejelasan rakaman kita, voice record tu memang jelas. Dari segi harga dia agak murah lah kalau dibandingkan dengan mic lain. Dari segi ketahanan aku tak sure lagi, tapi seller sis tu cakap tadi, dari segi ketahanan tu elok, ramai orang beli mic ni. Tadi masa aku pergi beli tadi, tinggal ni je. Ni kira last stock lah ni. Kira aku bertuah dapat memiliki mic ni tadi. Kalau tidak, ada satu jenis lagi mic tadi, RM149. Dia seakan ni juga, dia sama detail lah. Okay, spek dia sama je. Cumanya harganya tu RM149. And satu lagi yang tu wireless. Semalam aku dah survey sebelum aku beli hari ni. Aku dah survey online semalam dekat Mona Lisa KB Mall. Aku survey, harga yang ni sama je, RM69. Tapi yang ni aku tak sure ada ke tak, sebab aku tengok semalam yang ni je ada dalam webs Mona Lisa tu. Jadi yang ni aku tak sure ada ke tak. Jadi dikira bertuah juga aku dapat memiliki mic ni. Even harga dia pun taklah mahal. Jadi bagi aku berbaloi lah mic ni ni. Cara nak cucuk wire ni kat mic ni adalah dengan ni. Dia dekat belakang. Jadi kita just plug in dia kat sini. Plug macam tu. And ni kita plug ni dekat phone kita ataupun kamera kita. Jadi berbeza dengan yang ni, mana yang ni dia guna bateri kan. Jadi yang ni tak guna bateri. Jadi yang ni kalau kau nak guna kat kamera ke kat phone ke, sama je, just plug in je. Macam ini kalau kau nak guna kat kamera, kau kena masukkan bateri. Kalau kau tak nak guna kat kamera, kau kena off dan buang bateri lah, untuk jimatkan penggunaan bateri tu. Okay, seperti yang korang dah lihat, jadi setakat ini saja daripada aku untuk unboxing dan review bagi dua mic ni, iaitu BYM1 dan BYMM1. Jadi inilah barangnya. Okay, dari segi kepuasan, aku puas hati dengan apa yang aku beli ni. Dari segi ketahanan tak tahu lagi, jadi kita akan guna dari semasa ke semasa untuk shoot video. Jadi aku harap korang enjoy dengan video kali ini. Stay support IA channel. Yang mana belum subscribe lagi tu, pastikan subscribe. Tekan button loceng sekali. Like, komen dan share. Okay. Okay, itu saja pada aku untuk kali ini. Thank you guys for watching. Assalamualaikum.